Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, sedayana para alim ulama wala khusu bin zikri, beliau pengasuh pondok pesantren Sidogiri Ki Haji Fuad bin Ki Haji Nur Hasan, bentukan keluarga besar sehadir yang pada mangken, beliau Kiai Haji Hasbullah Mun'im Khalili, Kiai Haji Mas Saleh Abdul Haq, Kiai Haji Mas Nur Hasan bin Kiai Haji Ghazi, bin selainnya saya tak bisa sebut tong setong hafizahumullah. Wabarakallahu fi umrihim. Matur muka sedaya para nasihat lahir batin, pari lancang umur si barokah. Amin Allahumma amin. Pun matur muka sehadir para nasihat sedaya. Amin. Tuluh hadir ke kantor ini tuntan punya pidato bani aslin. Jadi macam dereng muncah. Cuma lah hadir polan acara adum ni itu tu gula hadir. Yoncol tak yoncol hadir. Gula ini ya ten tabang kibi orang-orang di Elmo. Kena boleh setong jabu manzaro aliman fakahan nama zaroni. Siapa orang saya ziarah ke orang di ilmu faka'an nama zaharani. Ajabat, demi saya ziarah ke saya engkau. Ini dua bulan Gusti Kanjeng Nabi. Ajabis. Wa man sofaha aliman, siapa orang saya salaman di orang di ilmu. Asalaman menurut? Tanya, Bi. Fakahan nama sofahani, maka orang dia pada bisa salaman kasengkau ni kedua penegus kekasih nanti. Mangkan mun bade guru mun bade kiai ruang. Ceru buru saja. Tetapi cek peburung perintah ni gue siapa? Sebenting tanang bisa tetemu. Nyeting nega pon hikman raja. Bagai anda mahu fahami, pada bisa salaman bisa engkau ni kedua menurut sebenar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tak usah sang mahu sandi ya. Langsung asalaman, ada hikman raja. Tadi boleh niatkan nak kini ke? Tapi kibi orang-orang di ilmu. Nazar ila wajhil alim ibadah. Ngabas selera nah orang di ilmu ibadah. Ngabas. Mangkan kula sareng panjenengan hadir. Malam sabangken roh noro. Peringatan haul al-maghfurlah Khadratu Syekh Kiai Haji Khalil bin Kiai Haji Nawawi. Mudah-mudahan kula sareng panjenengan sedaya pakuliah kona santrena. Amin Allahumma.
Karena di dalam setong dagu al hadis au kama qal. Ngoja hadis lah kau pada situ nonton ya. Jadi beri au kama qal. Idza jatama'a al-'alim wal-'abid 'ala as-sirat. Ebetoh orang alim di orang ahli ibadah apolong nengi sirat pakti. Setong na orang alim kiaeh banyak santrena. Setong na ahli ibadah kila lil abid ke ahli ibadah ekoja. Ebetoh nengi sirat. Idza jatama al-alim wal-abid ala sirat ibadah orang alim orang ahli ibadah akumpul badan dengan sirat kila lil-abid ikutak ke orang ahli ibadah udukhulil jannah ke orang ahli ibadah ikutak udukhulil jannah masuk sekolah suarga bahan wa tana'am bi'ibadatika nikmatin rasain asillah ibadan ba'an wa'asab masuk bithi bi'an tamirik ahli ibadah tapi mun kau reng alim kau reng di ilmu kagiyah lain boleh benih pas udhulil jannah masuk surga nja kif huna ambu kenduban yang dina jadi tak suruh masuk esok tom gelu mangkan gula gila nyampe lagi ngarep mantarmu ke gula sarang panjenengan pakun iya kona santren jadi ijek aja ntar gak kantong sobung maksud lain kundro barokah mak pola pakunia ko santrena sampai ning akhirat amin Allahumma ana pola na karena orang alim ebek to badan ning sirat ego cakif huna ambu kelu esok to fashfa liman ahbabta ayo tolongin sapa si kesenengi bet siya aja kebeten ke suarga jisapa tulilah aja fa innaka la tashfa'u ahadan illa syufi'ata ay hubila safa'atuka lahu sapa abai saya beri pertolongan bibaan maka pertolong naba ini terembah ke angkui orang dia. Sapa abai saya tunjuk. Di orang sendi elmoh bi kiai. Santres sedi ma abai saya tunjuk. Pas iya cek. Kena iberi kebebasan. Fashfa liman ahbarta. Ayo beri syafaat. Beri pertolongan orang-orang saya kesenangi bahan. Lemunlah omong syafaat, lemunlah omong pertolongan, mesti saya kutu tolong orang saya sangon tak genuk kerua. Kan iya. Kasar macam bahasa bahasan santri sido kiri, saya kongmuk kongrua. Sejak pantas saya kutu beri syafaat, syafaat. Karena urusan syafaat, baca kait nabi orang-orang saya tak nuke. Sendara ke suarga. Dengan Amir. Mangkan jadi gini ateh. Korla semangat. Abang tuna pasti tadi kegiatan pondok pesantren Sidogiri. Kau apa kita nungku?
ci abab tenungku harapan kita harap nagula sareng panjenengan makbola ki masuk di antara orang-orang sepele sareng beliau para masyayikh sidogiri. Amin Allahumma amin. Etengan dari gento faqoma maqamal anbiya. Orang alim nika ibadah maqama bi para nabi manggan tak geleroh boleh sebu al ulama warasatul anbiya al ulama khulafaul anbiya ulama orang-orang di ilmu tentang para nabi. Apa bodana? Karena orang-orang di ilmu posisinya ni kepada sareng para nabi faqoma maqomal anbiya. Darma nabi bagian para anbiya ning itunya abri hidayah daga orang-orang daga manusia di akhirat abri syafaat. Sendika juga orang-orang di ilmu orang-orang alim beri petunjuk dega orang-orang yang membutuhkan. Ya khairat juga bisa beri pertolongan. Lini kasih kocak faqoma maqomal anbiya. Kenapa orang alim mak sampai endik derajat tingkatan yang aneh kan? Kini sebagai balasan dari Gusti Allah. Ini dunia beliau. Menggulah sarang panjenengan ngauningin guru-guru kita. Para masyayikh kita. Meluangkan waktunya kanggo ngajar kula sareng panjenengan sedaya. Iya stoake. Padahal tandi hubungan apa? Penakang beni. Kan iya. Tapi beliau ngestoake apalagi bodo kegiatan ngaji rutinan. Dari pondok pesantren Sidogiri agateake ngajar kula sareng panjenengan sebeda ning wilayah-wilayah. Kenglah alumni kadang tak tep-nip-tep. Tak ejap. Padahal alumni banyak. Sedetang kadang kening ditong. Beliau yang dari pondok pesantren Sidogiri agak teyakik keliling. Kadang dari Jember langsung ke Probolinggo. Dari Banyuwangi langsung ke Probolinggo. Langgan al-imam Al-Munawi dalam kitab apa? Ajlazaki faqama maqamal anbiya. Orang-orang alim posisinya sama seperti para nabi. Ni akhirat bisa beri pertolongan anak pepolana. Karena beliau-beliau ketika di dunia meluangkan waktunya kanggo ngajar kula sareng panjenengan bisa berbuat baik kepada manusia yang sama sekali kadang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan famili, tapi beliau ceongku nah ngajar kula sareng panjenengan itu kebaikan beliau akhirnya epemulje di Gusti Allah derma jarang Gusti Allah memulje ni akhirat beliau juga bisa berbuat baik kepada kita dengan cara iberi wewenang bisa iberi syafaat pertolongan dega orang-orang seeka senengin. Makan besar harapan kita lebet hadir acara-acara khol akademika, lebet mengikuti pengajian-pengajian rutin saya laksana di pondok pesantren alumni-alumni. Harapan kita makbulah terus ia kok nesantren. Amin Allahumma. Kula menajerita keteladanan apa yang harus eteroh dari para masyayikh kula. Aromasa tak lantas anapa karena alumni-alumni banyak yang senior sudah paham. Cuma kalau kita mun kula sareng panjenengan mahamin napa baik di masa hidupnya beliau Kiai Khalil dan kiai-kiai yang lain masyayikh masih Sidogiri sama pada sebelumnya.
Torikohnya belajar mengajar, ngajar. Mungkin sampai pada saya pun dah salah satu masyayikh, Cik Bunga, beliau masyayikh Sidogiri, mana dikenali para alumni, dengan jompor ki sempat ngajar kareng-kareng. Ini ke luar biasa. Dan harus ditiru akhlak-akhlak beliau. Kula bener ngajari panjenengan, ngajari kabel sibir ya boleh. Thank you. Mau ngajari kabel, ini kan uang atau uang berarti. Ngajari kabel sibir. Tetapi perlu ditiru. Secara umum, beliau para masyayikh selalu berbuat baik kepada sesama. Bacaan pada debu yang perlu kita perhatikan, ahsin ilal muhsin. Begini kayak praktek lagi di masyayikh Sidogiri. Ahsin ilal muhsin bi ihsanihi. Berbuat baiklah kepada orang lain bi ihsanihi. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Tidak ada unsur yang lain. Itu yang perlu kita teladani dari beliau Masyayikh Sidogiri, selalu berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang. Kena berdasarkan debu bi buruh, ahsin ilal muhsin bi ihsanihi. Mun bener yang bagus, bagusi. Ya kudu ngaruh wa santren, ya kudu ngaruh lagi. Mun bener yang bagus, bagusi. Mun bener yang juga. Ya coba ini saja. Mun bener yang juga. Bagusin juga, otabah minimal torot. Minimal torot. Malah tak bisa bagusin lu. Ada orang berbuat jelek kepada kita, mana sebagus akan tanya berdoan. Ya tak apa-apa ya. Minimal torot. Neng-neng. Cek beles cobaan. Arapa? Fa'innal musia satakfihi isa'atuhu. Karena orang yang berbuat jelek, duki pecubaan nafagal abeliyah ka'aban tibi. Oh, santren butuh. Oh, boleh alumni Sidogiri, wanita butuh paham hari ini. Mon bener yang bagus-bagusin, mon bener yang coba, torot, duki cubaan, abeli ka'aban tibi. Kutu ngaruh. Nerwa sabta. Muntah niro, masyayikh kita. Pesan itu, saya pernah membaca dalam salah satu kitab karena Syekh Zainuddin Al-Malibari, Risyadul Ibad, menceritakan, ngaki furu kan, bodoh salah satu kiai. Ada salah satu kiai, Semak bi Raja. Semak bisa nasitung raja, angkutlah presiden. Raja gini kan tiap hari minta mau idoh, minta pesan-pesan yang baik dari kiai sebetulnya. Pesan dari kiai dia, pancang ngaji guru, ahsin hei raja, ahsin ilal muhsin, bi'ihsanihi, mohon benerin bagus, bagusin. Mohon benerin juga, toro. Dikit coba, abang tiga, abang tiga. Kalau kuna, apa yang saya pesan boleh? Pesan apa kuna? Karena mau ngidur, tak kutu abu-abu. Enggak. Sebagai alumni-alumni saya tetap mau balik, kan juga tak kutu abu-abu. Cepat, cepat apa? Bahkanlah saya ngidinya kinain. Ah,
Arya, padahal Arya sing ngilingi kibak kun de raja. Epentai pesan bi raja benar e pesan apa kun? Ahsin ilal muhsin bi ihsanihi. Anja raja tak ngamuk dia. Nak lak kun pesan anja tak ngaruh. Ya pencet. Ini luar biasa. Mun berering bagus-bagusin, mun berering coba torok. Dekik cuban abah bekal abah dia kah? Ke abang TV. Ternyata terbukti. Setong betok. Iki ding bi kiai sing ngombel bi kiai ngosokan. Sanga. Bi kiai ora tak dikapi loro sono, bi sing ngosokan dia. Ayo to sia. Ketika itu iki ding bi kiai sing ngosokan. Dari macam kiai saya ngosokan, dia mak kiai ruang lo saya pentai pidato. Engkau minta ikan reken, mak kiai saya ngosokan dia. Lambok dia. Akhirnya dah remak, ya saya ngosok pun kiai, jika orang tak ikan reken di raja, mak kun kiai dia lo saya yundang ke istana, mak engkau minta ikan reken. Akhirnya, pikir nak cuba. Ingin mencelakai kiai si bagus dia. Hari aku tu peberes kiai. Gua lamba dah yeri lo. Lamba. Mundring setia. Beda singa arwa. Ki furu. Lamba beda dah yeri. Akhirnya dah arwa. Setong betoh, betoh kiai si fokus dia beri pesan ke raja yang bi kiai si ngosokan. Karena kiai ni bagus macam orang bemun, mon iri pun nyaman omong. Karena kiai ni beri pesan ke orang kena tu dah ambu perlu jadi laku banyak. Ulun di tu eren besar. Akhirnya dia coba ambu beringatan. Mari beringatkan ibu jamuh ibu bang pote kan bang pote kan hebat kan bang pote boleh bi matu kan enggak ada jamuh ibu jamuh anu dia kemudian dia aja mau ke bang pote akhirnya dari mana itu rompu mari doa berangkat cuma sebelum menikah kiai sing ngoso Andre afitna raja yang tadi kata raja embian taoni kiai sebenar yang beri pesan ke sambian apa sih yang tanya mbak orang yang fitnah aja ndak iya mbak aku udah tahu nih saya cerita tapi dia cerita aku harus orang mau nak fitnah gak harus aja apa saya jadi penasaran senyama raja beri omong gak dulu padahal tak omong apa beri omong ke gula apa aja colo nempian beceng bujuk raja gue colo beceng mabar ngamuk kan lagi akhirnya dari rumah empian muntak parjaja sejam kiai si ngosok anggo empian muntak parjaja laku celok suruh pesemak ke sambian muntak esom pet elo ngaku cek ibu tadi siar woi nyari kejodohan mah orang mau ngadunga fitnah lah maka nambian mau fitnah bi orang nangan nang mah tuan fitnah bi mbian di lamba fitnah aja cek sok mosok kita ada mbian aja lebar de fitnah akhirnya dari rumah fitnah gak ada, senyama raja ada fitnah gak ada. Akhirnya gila nerus lagi ya, lastare ibri dokter ibri bang pote pas berangkat. Raja pun termakan hasutan. Mari ibri pesen ecelok om kubi raja. Kiai kantona. Padahal macam dia sih bagus. Engki sempat omku. Minta mitle sana engki. Berdenak ke raja tukar cek bema ungu orang yang mengandung fitnah orang yang nyari kecilan
akhirnya dari Mbak Hun lebih serat ya. Ini udah sekisah berat lah. Enak gono ini dia sih ngosok aja. Cuma nulis surat raja. Raja dia mau nulis surat. Sawuni ngawuring ibu tuh nika, mau tak beri ABC, ngajak aja. Raja mau nulis surat tibi. Biasan raja ini kan mau beda-beda apa, nyuruh. Tapi saya kisah surat. Lemun lah nulis tibi, abri ABC, atau bangun jangan akan. Enak gono eh. Bikin aja yang ngosokan, cuma nulis tibi, paling nggak beri RSC itu aja. Padahal SN dulu cermet teraja. SN suara tadi dia. Jela termakan fitnah, ikan yang hasut. Siapa orang yang ngebah suara dia, kebetan, teku pas beli. Ilepen diraja pas beki ke kia aja bagus. Ini gak kia beki ke karo ke pengawal. Esen surat tak siapa sih magi surat ria gabean teguh pas beli apa? Karena lemusok raja. Debak ke tengah jalan. Erep tu bija sih ngosok dia. Apa? Sering raja sih nulis. Raja mula nulis tu biar beri MSC. Ota bangun cengang akan. Kamu kiai nulis sih magi ya sejan dia sih ngosok ya. Bompon ni kegula oleh amanat esro maki punten tiga bulan biar entah sabuk sibuk dan dia isi ngosokan dia. Erepu kalah repuan temerat teng maki kini kawan dia isi ngosokan dia. Ini bagi ka pengawal buat dengi bang labang ini kan surat dari raja ibu coba siapa sih maki surat dia langsung tepuk pas beli. Enggak lagi pedang, enggak lagi pedang buru aja. Bagun ni benih seorang tak gula jangan bahasa apa sih macir, gipu gula jangan. Ia bukan ini beli sedenya. Ia beli. Kiai sebagus selamat, egi. Kiai sebagus selamat. Arya mati. Oleh kalakunda bejana beri pesan boleh senyama kiai sebagus ke raja. Tak kerja raja, beban mau di. Sejan raja tak kerja. Ben mengudi dari menceritakan gue tak tahu nih gue lagi seorang nih tengah jalan mau temui rebu di karuan bener pesan nabahan baca mau bener yang bagus-bagusin mau bener yang coba torot dikit cobaan bakal abah dia kan ke abahan tibi maksudnya dia bisa coba ria dia bisa ngosok antai matenya. Mati enak ya si bagus, ternyata mati tibi abad. Wanggan gue tuh, gak nega. Itu yang perlu kita teladani. Kesegelah kok guru-guru kita, bagus ke orang, beda orang berbuat juga, itu orang. Ah, dia tak ngosokan. Mumpah gue ada santren, ngosokan. Ketika gaen ahsin ilal muhsin bi ihsani fa innal musia satakfihi isatu. Terus saya tanya lagi nega terus lagi cerita sekecil mari nega ngaji kula sareng panjenengan ke beliau Hadratus Syekh Ki Haji Fuad bin Ki Haji Nur Hasan ngiring ngaji bareng bunten kula tak pedai mana gak ada kula juga ngaji engge niat ngaji pada nega terus lagi ya sekecil sama cik jenis suruh sekecil gitu. Cik bilabit ya. Akhirnya dari rumah. Terus bahan tepat ni celok engkau ruh arah apa mai nyumpet elok. Bahan muntak ngucak tang colok bau. Sejan raja berbunten. Cik gula tepat nak beri pesan ke panjenengan ya cik ambu bikin ya saya mati ke rumah. Ibrik fobong napa. Tapi gula celok panjenengan. Takut panjenengan ngiding baun colok gula tetibi gula sompet. Oh tetidak iya cerita lo orang ini mau fitnah nyari kejalan lah dan ini kira mau fitnah nyari kejalan sekiranya orang rojek mantep pak kadang ngari bentak ngiding bantik. Orang lain sanggup niko pop lah. Tapi saya ngiding lagi saya pada iya saya tak sadar iya apa-apa padahal kau cek tak ngiding. Dan nemu wadah kita ada segemak setong mencari kan.
Bapak ada tangan yang cek-lecek. Cukup sekali itu materi tadi keterangan saya manfaat. Ampun, ini tak lemah-lem. Kiring, kulu orang macam dengan ngaji ke beliau, ada secara gantung. Kulu jen niat hadir, benda niat ngisi tausiah nak beruntung. Niat hadir malun. Tapi dah, itu orang ngisi sekecil, dia tak apa-apa sekecil aku. Nah, mari ni kiring. Arang sarang ngaji ke beliau. InsyaAllah matur muka berada manfaat. Hadza minni wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.